orang sekarang ada peluang mengekspreskan tanpa melihat, dan ramai orang dapat menonton apa yang diekspres. People like the stupid things. What you see and what you need to believe, what you need to do when you see those things on the phone. Hara juga. Hara disebabkan kebanyakan yang guna-guna internet yang ikut nafsu. Because it's not balanced, you know. The good posting is being beaten by the stupid posting. Sebab bukan penulis, diorang bukan penulis. Kebanyakan saya tengok ni zaman sekarang ni orang tak mengawal hati. Penyakit yang susah nak diubat. Dia tahu perangai manusia ni. Dia tahu apa kehendak manusia ni. Dan mungkin dia tahu separuh aja, tak sengaja. Benda ni dia sudah create monster. Yang menerima ni kalau okey, takut yang menerima ni kelanggar, kiamatlah hidupnya. Orang kita ni biasa tengok luar, tengok kulit. Dia tengok, dia tak pergi kaji guna dalam, dia pun malas lah. Tengok kata tadi, baca pakai mata. Sedangkan internet itu diciptakan untuk membantu kita dari sudut yang positif. So, kita kena fikir bahawa apa yang kita buat tu ada efek pada orang. Tahu siapa kita, kalau kita tak tahu siapa yang kat sana. Satu revolusi sharing knowledge. Sharing knowledge. Jadi gunakan betul-betul lah. This is technology. Nah, saya tak tahu. Kesannya nanti kita akan rasalah. Dan kita sedang merasakannya. Dia dapat je, terus percaya dan terus share pula dengan orang lain. Takut benda ni tak boleh dikawal sehingga kan dalam satu keadaan zaman tu nanti, zaman tu akan menjadi zaman fitnah. Yang di mana kita tak boleh buat apa-apa dah. Yang membimbangkan ialah generasi bawah. Merisaukan lah. Kan? Sebab kebanyakannya yang terima ni, dia terus terima bulat-bulat, terus percaya. Kan? Dia lagi kelompok-kelompok membawang kan? Kelompok-kelompok membawang ni lagi. Kalau dapat, nak terus share sana, share sini. Dia seronok. Kalau macam dia orang ada capabilities untuk influence orang, gunakan benda tu dengan baik lah. Jangan salah guna kan? Tak bagus. Benda ni kesan dia tak bagus. Dia ubah budaya kita dah. Budaya kita sekarang dah lain dah. That's the problem now. Now who is stupid? Atahia tu kena penting. Kau tak buat.